ごめん。Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kota Lintas Channel. Hari ini tanggal 19 Mei 2021, kita akan melihat aktivitas bus-bus malam yang melewati lintas Sumatera di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Keseruan pada malam ini akan lebih menarik karena kita sekaligus akan menanti juga bus KMS Double Decker pertama menuju Sumatera Barat. Jangan lupa like, subscribe, dan channel. Si hitam manis MPM Black Sweet. MPM P55 menuju ibu kota. PPJ Jakarta Pariaman 1926. Tete. JRG Budaya menuju Sembodo. MPM Minangkabau Pesona Nusantara Sembodo. Yuk, cepet jalan. Yuk. Sembodo dan Lea medium bus pariwisata Yuanda Prima OTW Palembang. Yuanda Prima I love Muslim Phantom Ribbon.
OTW Palembang. Anda prima. San Bengkulu Pariaman. Panu apa? San Siliwangi Antarnusa. Dengan mesin Mercedes-Benz OC500 RF 2542 by karoseri Laksana. Lubuk Pasung Jaya Express Lansano Indah Jambi Pariaman Lubuk Pasung. Jatra Da Jambi Bukit Tinggi. Pabli Raya Ceria, Bukit Tinggi Jambi. San Padang Pekanbaru.
jago mer. Mer, Japo. Per de Japo menuju Kota Padang. San Putra Raplesia. Raplesia Juanda Prima Yo Tete deh Sekarang pukul 22 lewat 30 menit. Barusan admin mendapat info dari Biser Jambi dan Biser Tebo bahwa bus KMS double decker yang dinanti-nanti belum juga memasuki kota Jambi. Dan bisa jadi bus itu melewati terminal kota Muara Bungo subuh. Jadi lebih baik kita akhiri dulu hunting pada malam hari ini. Besok kita cegat lagi pulang dari Sumbar. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas channel. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.